dari Gando. Para pemeran film biopik, Glenn Fredly The Movie, mengejutkan para penonton dengan kehadiran mereka usai penayangan film usai nonton bareng Pertamina di XX1, Ambon City Center, Jumat 3 Mei 2024. Aktor kenamaan Bucek Depp, istri almarhum Glenn Fredly Mutia Ayu, serta adik Glenn Fredly, Moses disambut teriakan khas para penonton. Mereka pun menyapa penonton yang sudah duduk rapi di bangku masing-masing. Pemeran film Glenn Fredly Bucek Depp mengatakan sangat bahagia banget bisa hadir di sini, ini pertama kali datang ke Ambon. Terima kasih sudah datang menonton, semoga berkesan, semoga suka, dan semoga bisa diambil hal-hal baik dari film ini. Diketahui film biopik Glenn Fredly The Movie ini diproduseri rumah produksi Damn I Love Indonesia dan Adia Pictures. The Movie disutradarai oleh Lukman Sardi. Film yang mengangkat kisah perjalanan hidup musisi legendaris yang banyak berjasa bagi Maluku. Orang Ambon, jadi peran ini challenging banget buat saya, tapi dari pihak produksi Lukman Sardi dan Daniel Mananta dan semua timnya itu memberikan waktu yang cukup untuk kita berlatih. Saya disiapkan ada dialect coach juga, ada anak Ambon yang kuliah di Jakarta, di anak teater juga. Sama dia lah saya belajar bagaimana untuk memerankan menjadi Pak Hengki Latuhaman. Kira-kira butuh waktu berapa teman-teman atau kakak-kakaknya Dewa yang tidak lagi membenci masa lalu? Yeah. Dan yang pastinya selalu memberikan berkat untuk masa depan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.